dibarengi dengan menyiapkan infrastruktur. Satu sisi mengkampanyekan, sisi lain infrastrukturnya. Alhamdulillah sejauh ini sudah terbangun 62 km jalur sepeda, termasuk 11 km jalur sepeda permanen. Kemudian insya Allah akan dibangun lagi 101 km tahun ini. Dan tujuannya adalah kampanye untuk bersepeda diiringi dengan infrastruktur yang memadai. Kemudian kami berharap juga kepada perusahaan-perusahaan, kepada perkantoran untuk memberikan insentif bagi karyawan yang kesehariannya menggunakan sepeda. Bisa mulai dari penambahan atau subsidi premi asuransi. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.